Bapak dulu. Pertama kali Bapak masih jejaka. Kalau sekarang mungkin sudah berapa tahun ya? Musim hujan, saatnya makan camilan. Nah, camilan yang satu ini meski jadul tetapi masih banyak digemari oleh semua kalangan. Emping jagung dan marning jagung. Camilan kaya serat ini rupanya masih eksis di pasaran walaupun ada banyak jajanan kekinian yang bermunculan. Salah satu produsen emping jagung di Kota Malang yang telah berdiri sejak 1966 yakni Ude Cahaya. Kali ini kami berkesempatan langsung mengintip proses pembuatan emping jagung aneka rasa dari Ude Cahaya, Kota Malang. Ude Cahaya telah eksis sebagai produsen camilan emping jagung di Kota Malang yang berlokasi di Jalan Teluk Bayur nomor 41. Usaha dengan 4 orang karyawan ini telah diteruskan oleh anaknya, Uswatun, yang termasuk generasi kedua. Ya, emping jagung buatan Ude Cahaya dijalankan dengan resep turun-temurun selama lebih dari 50 tahun lalu. Awalnya, Ude Cahaya memproduksi marning jagung bulat dan kini berganti bentuk gepeng yang dikenal sebagai emping. Emping jagung ini melewati proses yang cukup panjang. Untuk proses penjemuran saja, diperlukan waktu lebih dari 2 hari saat musim kemarau. Tetapi bisa mencapai 4 hari saat musim hujan. Untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar, maka Ude Cahaya mendatangkan langsung bahan utama berupa jagung dari Lamongan. Proses pembuatan emping jagung dimulai dari jagung pipil, dibersihkan lalu dimasak hingga matang, untuk kemudian dimasukkan ke dalam mesin pengepresan. Setelah itu, jagung yang sudah gepeng kemudian dijemur hingga benar-benar kering. Jagung yang sudah dikeringkan tersebut lantas digoreng ke dalam minyak panas dan tahapan terakhir yakni pemberian bumbu aneka rasa. Tersedia berbagai pilihan seperti rasa manis, original, bawang, sambal hijau, balado, dan masih banyak lagi. Emping jagung dikemas dalam ukuran perbal dengan berat 5 kg. Harga emping jagung perbalnya dibanderol mulai Rp80.000 hingga Rp90.000 tergantung pilihan produk. Pertama kali Bapak masih jejaka. Kalau sekarang mungkin sudah berapa tahun ya? Kurang lebih 55 tahun. Pertama kali kan bapak saya di sini. Ini original, bawang, manis pedas, keju, balado, barbecue, jagung manis. Ini harganya per bal yang mateng. Per bal yang asin sekarang itu Rp80.000. Yang bawang Rp85.000, yang manis pedas Rp5.000. Ini misalnya musim apa itu mas? Panas ya, cuma 2 hari sudah kering. Nah ini kalau musim gini hujan-hujan ini ya sampai 4 hari, kadang sampai 1 minggu. Dalam sehari, Ude Cahaya mampu memproduksi emping jagung aneka rasa sebanyak 6 kuintal. Ude Cahaya sendiri telah memiliki pelanggan tetap. Bahkan produknya tak hanya dipasarkan di Kota Malang, tetapi hingga luar Pulau Jawa. Dari Kota Malang, Kidot Mayantara Media Group melaporkan. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Install aplikasi ePasar dari Google Play Store sekarang juga.